Saya sekarang berada di pamerannya Journey Mbak Nadira. Kita coba lihat agak keren ya, ya. Keren abis nih. Selamat siang. Silakan Pak. Nah, ini ada yang tunggu nih. Mas siapa ini? Amir Pak. Amir. Ya. Dari Mojokerto bukan? Bukan, saya Surabaya. Sini dari? Enggak, dari Aksera. Oh Aksera. Ya. Ya luar biasa ini. Memang karyanya dari Mbak Nadira. Ini melewati usianya ya. Melewati usianya yang masih muda, mungkin karena ada referensi yang begitu banyak, buku-buku bermutu, buku-buku yang to the point, ke art, ke seni rupa, sehingga membentuk warna ataupun keresahan cipratan dan sebagainya yang begitu bebas ini, mengalir sekali gitu. Ini benar-benar sangat memuaskan ya, kayak karyanya di Nadira ini. Biasa. Pemikiran-pemikirannya tentu dipengaruhi oleh informasi-informasi berhubung. Dari warna, referensinya sangat kaya. Ntar kita lihat globalnya dulu aja. Ini begitu keluar banget ya dimensinya ya. Coba lihat judulnya apa, Candi Borobudur. Oh iya iya benar. Candi Borobudur. Dalam deformasi bentuk gitu. Tapi di sini ada ruang-ruang yang memang sangat terasa. Ruang-ruang 3D yang disuguhkan dalam dua dimensi. Asik. Oke, ke sinilah. Ini bermain-main otak ya, bagian kepala, kemudian ada penekanan bagian otak ini. Ini jelas berbagai pengaruh dari para kreator dunia ini. Nadira ini journey-nya adalah di buku-buku itu, kemudian di jalanan mengolah warna-warna dan rasanya, sehingga ya masih muda tapi melompat jauh gitu kan. Nah, ini menurut saya sih, wah termasuk ini gila sekali nih, luar biasa. Melihat ini seperti melihat pamerannya kelas-kelas isi Jogja gitu ya, yang art Jogja gitu. Ya jujur aja aku ngomong begitu ya. Asik banget ini. Ya, selamat dan sukses terus Dek Nadira. Kita coba yang ruang sebelahnya. Oke, ini dilanjutkan lagi. Memang yang dimainkan Dek Nadira ini ada bentuk-bentuk tiga dimensi. Bagi yang paham itu jelas ini kedalaman ya. Karena percampuran warna yang spontan apa terus digabungkan dengan gerisan-gerisan halus gitu. Disitulah dimensinya keluar. Ini yang sangat disukai oleh para kolektor. Wow. Memuaskan sekali ya datang ke sini. Oke. Iya. Ini periode Majapahitan masih kentara, walaupun beliau sering ke Bali gitu. Ini bentuk-bentuk yang sangat
impresif dari aura Mojokerto ya, tentang peninggalan Majapahit ini. Segini aja memang orang yang lahir di telatah Majapahit ini bisa ya memvisualkan dengan secara sederhana tapi masuk kuat. Ya, ini yang terakhir, masih kelihatan ini pengaruh dari Mojokertonya ya, karena di sana ada telatah Majapahit, telatah Wilwatikta. Ya, ini para penari. Oke.